tiga puluh ne, tiga tiga ne. Tiga tiga lima, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 1 bulan Rabiul Akhir tahun 1440 Hijrah bersama dengan 4 bulan 10 tahun 2024 2527. Kita masuk di dalam bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis yang ke-335. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadithu an bani Israil wa la haraj hadithu anni wa la tukadzibu ataupun wa la takdzibu alayya. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad 11530 ne. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut sini ceritalah perkara yang datang dari Bani Israel. Maknanya cerita-cerita kisah dan perkara-perkara hak baik yang ada di dalam kitab Taurat yang mari daripada orang-orang Israel pada zaman dahulu. Maka benda ni tak mengapa. Maknanya tak apa kalau sekiranya menjadi perkara baik. Tapi perkara yang menyalahi, yang tak serupa dengan ajaran agama Islam, maka kena tahu, tak boleh terima hak Bani Israel. Begitulah maksud dia. Saya baca sekali lagi, ceritalah perkara yang datang dari Bani Israel, tidak ada apa-apa halangi jika cerita atau perkara itu betul. Dalam pada itu, hendaklah kamu ceritalah perkara yang datang dari ajaranku. Nabi tak ada patisid hak Bani Israel, tapi royak suruh ambil ajaran yang datang daripada dia. Sebab hak Nabi royak lebih molek dan kenung betul lebih segala-gala kalau nak banding dengan hak ada lah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya dia ada di dalam kitab dia ada di dalam sunnah Nabi, ajaran Nabi ni meliputi semua. Janganlah sekali-kali kamu berdusta terhadapku. Bagaimana? Dengan membuat hadis-hadis palsu dan rekod dalam agama. Ini Nabi pesan ni, pesan kepada kita. Jangan buat hadis palsu. Siapa yang tak ingat hadis, mati hadis, sebutlah. Ini perkataan ulama. Bila sebut, boleh jadi kena, tak kena. Au kama qala Rasulullah. Kena sebut lagu tu seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau moleknya jadi man juga supaya kita baca ayat Quran, baca hadis, jadi betul-betul kita baca tu mengikut urutan pasal mana mari ayat, pasal mana hadis mari, maka macam itulah kita baca. Ini nak jadi cermat dalam hal mengajar ceramah, khutbah ke apa. Kalau kita tak ingat sungguh, boleh kita baca daripada tua bot dia. Kalau tak ingat Quran, saya nak misal ni,
kita semabur ayat tu dengan ayat ni, ayat tu ayat ni, kita tak ingat sungguh. Tak mengapa kalau sekiranya kita buka Quran tengok ataupun tulis dalam kertas, tak siwi kita baca silap. Nah, kelihat penyang jing. Orang ngajar, orang ceramah baca Quran salah. Apatah lagi baca hadis selerok tabok. Baca apa huruf baris tak kena. Ani nak apai penyang jing. Kalau sekiranya orang penceramah tu masyhur, terkenal di kalangan orang ramai. Sebab tu beringat-beringat nak baca, nak terjemuh dan sebagainya, kena jadi laik dalam hal agama. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, Nabi tak ada larang cerita bagi benda-benda hak baik yang ada dalam kitab-kitab dahulu yang diceritakan oleh Bani Israel, boleh. Tapi Nabi raya hadithu anni, hendaklah kamu sapakanlah, royaklah, ceritakanlah ajaran yang datangnya daripada aku. Sebab tu kalau kita ngaji hadis sungguh tak, terah kita ngaji ha ni, wallahualam lah, saya tak tahu katanya samnak mano di di tempat kita ni, pondok mano, sekolah mano, wallahualam, saya tak tahu dah. Kalau sekiranya ngaji tafsir sungguh, ngaji hadis sungguh, di samping itu ngaji ilmu-ilmu lain, lepas tu ngaji pula ngaji sungguh. Bukan pasal ngaji baca kulit-kulit dak, macam jadi sungguh, hurai sungguh. Saya yakin katanya orang hok ngaji tu dia akan royak kepada diri dia sendiri. Oh, pada roh ilmu yang ada dalam Islam ni sangat banyak. Tapi di tempat-tempat lain, negeri lain lah, masya Allah, setengah-setengah tempat yang ngajar tu ia supaya pondok lah. Tapi ia bukan pasal pondok cotek-cotek, ia pasal sekolah. Nah, mahawithialai pun ada, masjid pun ada, yang ngaji jadi tertik. So orang ngaji pun ngaji sungguh, ngaji sungguh, ngehapa dia, ingat dia, masya Allah. Ini kita yakin katanya dia ada atas dunia sampai ke hari ini, orang yang benar-benar ngaji hadis Nabi, ngaji belaka Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Al-Muwatta' Imam Malik, Al-Hakim, Al-Mustadrak bagi Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, pakak ngaji belaka, ngaji, masya-Allah. Kita akan rasanya kaya dengan ilmu yang ada di dalam Islam. Apatah lagi ngaji pelajaran-pelajaran yang berhubungi dengan agama yang banyak. Ulum Quran, usul tafsir, usul fiqh, ngaji fiqh, ngaji nahu, ngaji sorah, ngaji balaghah, ngaji tu, ngaji ni. Semua tu, masya Allah, luah. Cara mikir, berilmu dan sebagainya. Apatah lagi, saya tambah lagi tak? Orang yang boleh banyak-banyak bahasa. Bukan dia boleh bahasa Melayu saja, bukan boleh bahasa Sier saja, bahkan bahasa Arab pun dia boleh, bahasa orang putih pun dia boleh, bahasa Cina pun dia boleh. Oh, orang jenis bahasa ini kalau dia rajin retik, wah, cara mikir. Tapi orang yang tak tahu bahasa lain-lain, hanya bahasa Melayu yang dia reti. Tu pun bahasa Melayu pun bobol lopak gagak. Sesia katanya ngungu pla-pla. Hanyalah okay. Bukan ula-ula ike-ike dah. Tapi lopak gagak dalam istilah bahasa Melayu, tahu tapi tahu tak sungguh. Sebab itulah kita nak mesti menguasai bahasa dan ilmu kita pun kena jadi luah. Barulah kita hidup dalam masyarakat, kita fikir pun cara kita mikir pun luah, ilmu kita pun luah. Jangan spek sama sekali. Masuk pula dalam tajuk yang ke-17, yuhaddithul qauma bima tablughuhu uquluhum.
mengajar ataupun berbicara dengan segolongi orang sekadar kepahami yang dicapai oleh akal fikir mereka. Lagu mana maksud sini? Iaitunya ngajar royak ceramah ke apa jadi bobo pada dengan akal fikir orang. Kalau nampak katanya orang tu radak tinggi, orang panjacon tinggi-tinggi cara mikir dia, kita ngajar we jadi tinggi dengan sama dengan ilmu dia. Kalau kepada orang ramai yang boleh jadi ada orang cerdik, ada orang kurang cerdik, maka kita we jadi pertengahi kecek pe kita. Ngajar sekolah tadika ni, saya royak ni benda kita tahu belaka dah. Ngajar sekolah tadika dengan ngajar matium seksa sama tak? Cerak nak ya tak sama. Budak matium ya besar dah. Kita nak pergi kecek supaya sekolah tadika tak boleh. Ha gitulah. Ni tajuk yang dibubuh di dalam yang ke-17 ni adanya hadis, beberapa hadis. Ha, cuba kita tengok tiga-tiga ni. An Aliin radhiyallahu anhu qal hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Al-Bukhari 127. Ali yang sebut ni, ni pun dia ambil daripada Nabi duk royak-royak-royak kepada dia, dia pun royak nak jadi pengajaran kepada kita. Iaitunya Ali sebut berbicaralah dengan manusia, maknanya keceklah, ngajarlah, ceramahlah, gapo-gapo-gapo-gapo. Bila kita kecek dengan manusia sesuai dengan kadar kepahami mereka, jangan kecek tinggi. Ngajar ni siapa kau orang dengar mikir, gapo namalah ya duk royak setengah jer aku duk dengar ni tak faham lagi. Ha ni tak leh ceramah kau gapo supo belaka. Dalam kelah ke luar kelah, kita kecek we jadi orang boleh terima. Jangan kecek tinggi, berbahasa tinggi, berilmu tinggi, sangat tak boleh. Orang hok tinggi-tinggi ilmu dia, kalau duk kita duk dalam wong ilmu dah, hok pasal orang ngaji tinggi dan benda hok yang kecek tu semua orang pakat tahu. Tapi orang tamada, orang biasa kalau masuk dengan tak faham. Ha tu, dia kecek ilmu tinggi pasang dia sebab semua orang tahu belaka. Itulah dalam Islam dia suruh koyak lagi. Dia suruh menjadi kecek mengikut kadar akal fikiran orang ada. Adakah kamu merasa ingin jika Allah dan Rasulnya didustakan? Maknanya jangan siapa ke kecek royak sebar ilmu siapa ke orang tak faham ataupun orang lagi faham silap. Hak ni ham dekat dalam Islam. Kalau boleh kita berbahasa kapung-kapung. Orang ramai yang tak ngaji tinggi sangat tidak boleh berbahasa rasmi, maka kecek bahasa kapung. Ya, saya biasa royak kepada kita tak? Raja di zaman Bani Abbasiyah di Iraq dulu. Raja ni ya khalifah. Ya tinggi cara mikir dia. Satu hari dia berasa nak pergi jumpa dengan rakyat dia. Dia jalan masuk ke kampung. Ada orang kenal, ada orang tak kenal. Sebab dia makan biasa-biasa. Dia jalan masuk ke kampung tu, kampung ni. Temu dengan orang yang pasal hidup pasal menani, pasal merah kambing, biring. Ha. Dia masuk jumpa, dia tanya. Bagaimana duk kerja lah ni? Hasil dapat macam banyak mana kecek bobe bobe bobe. Orang hok duk
เมโกนอย่าไปซิงไปกับคามบิงไปกับอุตโตปัตตุอย่าไปกับอานิงอุตโตควบคุมคามบิงคามบิงเดียวอานิงเดียวนี่แม่งอานิงยังปัตตุเชื่อฟังคำสั่งกาลเดียก็อยากกันเนาะฮะเอลโลคามบิงอานิงเดียวก็สั่นหูหูหูหูหูหูIa duduk suasana dia tu hidup macam itu. Hari-hari-hari-hari tiba-tiba khalifah ataupun raja saat ni mari jumpa dengan dia duk kecek bobe. Dia kata rana ke raja, "Eh, raja ni lebih baik pada anjing kita." Dia kata ke dia. "Raja ni baik pada anjing kita lagi." Raja dengan geng kejut sekali gua. "Eh, mung banding aku serupa dengan anjing." Tapi raja je pahal. Dia reti katanya orang ni dia tak ada duduk kat lok paino. Dia tak ada jumpa dengan orang tu, orang ni, orang tu. Hidup dia hidup dengan anjing, dengan lembu, dengan kuba, uta, kambing. Bawa mari raja ke kampung dia, dia berasa katanya, "Ni lah orang baik, orang juru." Lepas tu dia buat banding, lebih baik pada anjing dia lagi. Ha tu tu noi katanya kita apa ngau orang ramai kalau orang berilmu jangan siapa ke bok kecek dia tinggi ha tu tak leh bu jadi bobo molek sama ada khutbah ke mengajar ke apa saya pun saya ada ayat sat ni bu jadi bobo molek ngan akal fikir orang bukan arti katanya kita kena duk radak pensai tulo sokmo tamai mai yok radap bukan maksud lagu tu yok radap ni insyaallah dengan ngaji-ngaji yang ada dalam sekolah dalam pondok dan apa dia panggil yok radap tangkan siksa patana nak jadi rumreung kan siksa dalam negeri orang pun insyaallah dia akan cerdik pandai bijak tapi kita kena rai juga kepada orang ramai kadang-kadang dia mari sejik dah. Setengah-setengah orang. Hak ni saya nak misa apa saya ngaji kot sejik dah. Seminggu sekali ya dia mari sejik. Kadang-kadang hari Jumaat sehari ya dia mari sejik. Dia mari dengar khutbah tu pun. Kalau dia ya faham, alhamdulillah ya soncai. Kalau dia tak faham, dia mula jenira lalu. Sebab tu hari Jumaat banyak orang jenira. Ya. Hari Jumaat terah siapa naik khutbah. Kalau khutbah tu biasa jalan tu menidurkan orang ha dia panggil nak dia ulik orang okay. Tapi kalau khutbah sedap orang ngajar sedap dia ngajar ni jadi tenta tencai orang pakak nak dengar kecek pe dia pun mudah faham alhamdulillah tu dah tu orang-orang kampung dia katanya orang tu boleh bawa wakilah waklik wakilah ni pasal kilah ni kilah kain orang tanya mu boleh gapo tik hari ni oh sedak hari ni aku dengar orang mengajar ingat wah tu ingat wah ni ingat wah tu wah ni ilmu tu kadang-kadang dia tak ingat mana dia ingat wah hak sedak-sedak lepas tu setengah-setengah orang yo klik royak oh hari ni sedak sungguh orang mengajar gapo dah tahu sedak ya di mula-mula mengajar siapa sedak sungguh tok guru gini kawe dok nok mudah pahe gapo acu royak ati tak tahu sedak siapa nak royak wah sedak tu ha gitulah nah alhamdulillah so lagi dah 337 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ni duduk di dalam muqaddimah sahih muslim ni nombor 14 nah. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ni kata-kata sahabat belaka ni setiap kali engkau menyampaikan ilmu atau ajaran agama kepada suatu kaum perkataan yang tidak boleh dipahami secara jelas
oleh akal fikiran mereka. Ini Abdullah bin Mas'ud Yabsah. Anak-anak kali dia mengajar mukecek tinggi do'oh. Mukecek itu jadi sabson ataupun ilmu hak mukecek itu ada kamsab gotu perkata ego ni wak jadi orang tak faham. Pastilah keburukan akan menipu sebahagian di antara mereka. Ha, akan timbulnya fitnah, akan timbulnya silap faham. Sebab tu orang ngajar, orang ceramah, orang apa tong put cak jin. Jelah. Kecek. Orang boleh sekali tempat kita ni, ha ni saya misal hak sungguh dak. Tempat kita sungguh katanya berbahasa Melayu. Tapi kita nafi tak leh. Katanya kita campur bahasa-bahasa sial sikit. Tapi kalau sekiranya ada ramai orang kecek sial. Orang Melayu ada setengah, orang kecek sial ada setengah. Kita kena ra'i kepada orang kecek berbahasa sial tu, kita kena tanya, nak ceramah ni bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa sial? Ha ni, benda yang kita kena pakat-pakat iktiraf pakat yang ram. Kalau kok Malaysia, Indonesia, kok Singapura, Brunei ke apa ni, kena tanya pula, nak berbahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Tengok, siapa setara tu? Sebab orang berbahasa Inggeris. Tempat kita nak bahasa Inggeris, orang tak faham. Ha tu. Orang tak faham. Sebab tu campur bahasa Melayu sesia, bahasa Melayu sia. Kalau dia boleh ramanya orang kecek bahasa sia, kita kecek bahasa sia. Bukan kita katuk bahasa Melayu, kita tak sih bahasa Melayu dak. Ra'i kepada orang dengar dan sebagainya. Gitulah. Nak jadi semua dapat faham. Lepas tu bahasa, tiap-tiap bahasa ni, bahasa Allah Ta'ala berlaku. Kau faham lagi tu? Bukan katanya bahasa orang putih ni bahasa kafe. Bukan tak? Bukan bahasa sia, bahasa kafe tak? Bahasa Allah Ta'ala berlaku. Allah raya di dalam Quran. Wa'allama Adamal asma'akullaha. Allah mengajar kepada Adam semua nama-nama. Kullaha. Takkid. Orang ngaji bahasa Arab, dia tahu katanya, oh, kullaha. Semuanya. Berarti Nabi Adam ni dia reti bahasa-bahasa yang akan dikecek oleh anak cucu dia. Ni Allah Ta'ala wipisik kepada Nabi Adam. Alhamdulillah. Sebab tu, nah, kita jadi cara mikir kita luah, cara mengajar kita pun jadi nampak molek standard. Orang kampung pasal orang kampung, orang berdegree, nah, orang yang ada ilmu tinggi, ha, kita kena kecek pasal lain pula. Nah, gitulah. Nah, insya-Allah dalam hadis-hadis yang kita dengar pagi hari ini akan menjadi wawasan kepada kita. Akan jadi wisaitat kepada kita, boleh kita luah cara kita memikir, cara kita berugamu dan muamalah. Itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.